Oke, kenalin teman-teman dulu sebelum kita persilakan. Kenalin satu persatu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPJ Rangkas Bitung. Yep. Yeah. Happy Milad untuk KPJ Indonesia yang ke-42. Luar biasa, semangat terus pergerakan hidup. Sebentar. Ngomong apa lagi nih gue? Abis ini pemain drumnya lu ganti. Kenapa? Dia bukannya ngeset malah nyervis. Nyervis? Emang itu ngeset mas? Sampingan dia. Itu, malah nyervis bukannya ngeset. Sampingan dia biar pulang ada ongkos dia. Itu ngeset. KPJ Rangkas Bitung. Sekolah kelas berapa? Jangan tanyakan gurunya jimu di mana. Jangan tanyakan penting dan lupa kasih sayang ayah dan ibu. Tanyakan saja berapa penghasilanku. Tanyakan saja di mana ku cari uang. Bagaimana sulitnya bertahan hidup bocah-bocah di jalanan. Menyemir sepatu, bersihkan debu, jajakan koran, bisa kabarkan. Bila ku nakal ayah tak pernah memutu. Dimana saja ku baringkan tubuh bila malam datang. Ini judulnya Bocah-Bocah Jalan, karya dari Ketua KPJ Rangkas Bitung, Pak Hugas. Bocah-bocah di
rindukan belas kasih sayang diru. Ayo bareng-bareng ya. Ucapkan luar selamat dulu bahagia dan selamat datang yang baru datang. Salam untuk keluarga besar KPJ Indonesia yang telah hadir di sini. Terima kasih, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tak bosannya dan tak lupanya juga ucapkan selamat ulang tahun buat KPJ Indonesia yang ke-42 tahun.
pecat tabean. Sukasi harus mendukung kita, beri kesempatan rakyat jelata. Cari pemimpin yang bijaksana, berantas korupsi yang menggurita. Kita semua menginginkan di negeri ini yang selalu diuntungkan rakyat jelata. Pilihlah para pemimpin yang benar-benar memimpin, tahu betul isi hati kita, rakyat jelata.